Masih ingat video yang ini ya, video ke-266, bagaimana kita sinkronkan Canva dengan akun pembelajaran dan kita bisa mendapatkan fasilitas premium dan gratis. Di sesi kali ini, saya sudah mendapatkan itu. Di mana? Di sesi kali ini, saya akan coba bahas di dalam Canva, saya bisa mendapatkan fasilitas premium dan gratis. Akses lebih dari 3 juta foto, ilustrasi secara premium dan gratis, saya bisa dapat 60 ribu template, dan lebih dari 700 font premium, akses ke lebih dari 8.000 stok video yang ada di Canva Pro, dan saya bisa mengakses ke semua perpustakaan Canva Musik, dan saya bisa membuat GIF dari video MP4, unduh desain dengan latar belakang transparan, dan saya bisa mengakses ke folder Pro tak terbatas, serta bisa mengintegrasikan Google Classroom dengan add-on-nya. Kita bahas di sesi kali ini. Saya mendapatkan Canva Pro Edu secara gratis. Kita kupas, ini adalah video tutorial ke-269. Jadi bagi kawan-kawan yang pertama kali mampir di channel ini adalah channel pendidikan. Saya coba dedikasikan satu hari satu video tutorial. Remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sesama. Kita mulai aja video ke-269 ini. Berhasil mendapatkan Canva Edu Pro secara gratis dengan fitur yang premium. Jadi setelah saya membuka akun Gmail saya, akun yang belajar.id ini, yang tertanda ini ada logo belajar.id di pojok kanan atas, saya dapat kiriman dari Canva Team yang berisi tulisan ini. Your Canva for Education application has been granted. Nah, di sini pakai bahasa Inggris ya. Saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Setelah itu, di sini ada tulisan, "Hai Mas Ruhan, terima kasih telah mendaftar untuk program pendidikan kami. Kami memberitahu bahwa aplikasi Anda diterima." Artinya Anda sekarang dapat menggunakan Canva untuk pendidikan dan menikmati fitur-fitur ini secara gratis. Dari mulai membuat kelas atau tim, menyiapkan kit merk, sampai saya bisa mengakses 3 juta foto, 60 ribu template, dan 750 font premium. Terus saya bisa mengakses lebih dari 8.000 stok video yang ada di Canva. Bisa akses ke track perpustakaan musik Canva. Terus bisa desain GIF animasi MP4 sampai desain latar belakang transparan sampai jumlah folder desain foto yang tidak terbatas dengan Canva Folder Pro. Dan saya bisa add online yang integrasi dengan Google Classroom dan banyak lagi. Ini suatu keberuntungan salah satunya menurut saya. Saya akan coba masuk. Oh ya, kawan-kawan nanti bisa join dulu, join juga di sini ya, di Facebook-nya. Saya nanti akan langsung join juga. Setelah itu, saya akan masuk ke Canva-nya. Di mana di Canva-nya, saya akan coba untuk login. Loginnya saya pakai akun yang tadi. Di sini akan muncul ini, libatkan seluruh kelas dan sebagainya. Dapatkan tautan undangan dan undangan lewat Google Classroom. Nanti saya akan ulik tentang ini juga ya, cuman ini masih saya coba eksplorasi dulu karena saya belum begitu paham kalau Canva juga bisa membuat tim ataupun kelas. Saya masih banyak belajar. Terus di sini saya akan mencoba tilik bahwa apa yang ada di Canva Education dan saya mendapatkan fasilitas pro tadi sesuai dengan yang disampaikan di email tadi. Saya akan mencoba eksplorasi. Kemarin saya sudah eksplorasi di video 268 kemarin ya, tentang yang ini, bagaimana cara membuat header di Google Classroom. Kemarin sudah saya bahas, kalau yang itu bisa Canva free pun masih bisa. Kemarin karena saya belum dapat email tadi, saya akan coba nanti telisik tentang ini, bagaimana saya mendapatkan fasilitas di Canva Pro itu apa aja, sehingga berbeda dengan Canva yang free. Baik, saya akan coba bandingkan yang sebelah kiri itu adalah Canva yang free yang ini. Ini akun saya yang free, akun pakai email free yang sudah saya pakai agak lama. Di sini bahkan saya sudah mendesain lumayan banyak dan menurut saya pun walaupun free juga lumayan bagus.
Tetapi yang ini Canva yang saya daftarkan menggunakan Canva Edu. Kita akan coba bandingkan perbedaannya. Kita coba tilik dari bagian pengaturan akun. Di sana akan terlihat bedanya. Begitu saya masuk ke pengaturan akun, di sini saya melihat ada tulisan penagihan dan tim. Begitu saya klik penagihan dan tim, maka di sini saya didapati tulisan bahwa tambahkan cara pembayaran sehingga Anda dapat membeli gambar premium dan vektor seharga masing-masing 1 dolar. Di sini ada penulisan yang free ya. Begitu yang di bagian Canva Edu tadi, yang ini saya akan coba cek lagi. Maka di sini nggak ada tulisan penagihan apapun. Jadi saya bisa bebas download. Bebas download banyak sekali fitur-fitur premium karena saya menggunakan akun Edu. Di sini Canva masuk dengan Canva for Education gratis. Sementara yang di sini masih kena tagihan 1 dolar kalau kita mau mengakses mode-mode premium. Sementara yang ini terlihat semuanya gratis dan saya bisa menambah. Untuk yang ini saya belum belum apa namanya? Belum apa paham ya karena di sini masih ada tulisan harus menambahkan tim, import dari Classroom dan sebagainya, ada siswa dan sebagainya. Saya coba pelajari itu salah satu perbedaannya. Saya coba bandingkan sebentar untuk yang akun Edu dengan akun yang free. Di akun free misalkan saya akan mendesain sebuah presentasi. Di mana di presentasi itu akan ada banyak template. Contoh di sini ada 1350 template. Dan di antara template-template itu ada yang gratis dan ada yang berbayar. Tentu kalau yang berbayar fasilitasnya jauh lebih baik daripada yang free. Dari segi template, dari segi pewarnaan, dari segi desain dan sebagainya. Karena itu yang berbayar. Ada yang berbayar, ada yang free dan sebagainya. Tapi kalau kita gunakan pakai akun yang Edu yang apa namanya? Di sini template-nya lebih banyak. Contoh yang di sini presentasinya ada 1350 dan ada yang gratis, ada yang bayar. Di sini bahkan disediakan 1370 template. Dan dari template yang ada di sini tidak ada satupun tulisan atau gambar dolarnya. Di sini tidak ada tagihan, tidak ada gambar dolar. Sementara yang ini ada nih, berbayar, ada gambar, ada tulisan berbayar, ada logo dolarnya. Yang ini semuanya free nih, nggak ada, tinggal kita pakai, kita gunakan, dan semuanya gratis. Itu untuk desain presentasi misalkan. Kalau misalkan kita pakai untuk presentasi video misalkan, di sini pun sama, tidak ada satupun logo atau tulisan berbayar. Kalau dibandingkan di sini, misalkan presentasi video, di sini ada 35 template, dan di antara template-template itu ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Sementara yang ini semuanya gratis. Itu kalau kita bandingkan. Demikian untuk desain-desain yang lain juga tentunya sama. Dimana di Canva kita bisa membuat banyak sekali dari mulai kiriman Facebook, cerita Instagram, kartu, kartu bisnis, kolase foto, brosur, logo, poster, dan sebagainya. Itu kalau memang perlu kita bahas nanti satu persatu ya. Di sesi kali ini saya coba tunjukkan ke kawan-kawan bahwa registrasi saya yang saya coba demokan, yang saya coba simulasikan di video 266, di video 266 yang ini nih, linknya ada di atas. Silahkan ikuti saja teman-teman, bisa ikuti video yang itu, video 266 itu, di mana di video itu kawan-kawan bisa pakai nanti untuk masalah unggah dokumen ya, ya. Unggah dokumen itu bisa menggunakan SKCPNS, bisa menggunakan SKPNS, bisa menggunakan SKGTT, bisa menggunakan sertifikat pendidik, bisa menggunakan yang lain. Yang penting bahwa itu adalah sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa kawan-kawan adalah pendidik atau guru. Gitu ya, silahkan dicobakan aja dan kita akan mendapati fasilitas-fasilitas premium dari Canva. Jadi kita bisa eksplorasi, kita bisa berkreasi dengan Canva, di mana banyak sekali fitur-fitur yang sampai hari ini pun saya masih belum 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 menyeluruh secara menyeluruh pahami, karena ternyata ada fitur baru nih, di mana di Canva bisa membuat kelas yang saya belum pernah eksplorasi sama sekali. Bisa dikoneksikan dengan Google Classroom dan sebagainya, saya belum pernah coba fitur itu. Mungkin nanti di video-video selanjutnya ya, teman-teman bisa atau bisa saling sharing, tulis di kolom komentar bagaimana, apa, dan sebagainya, sehingga saya juga bisa ikut belajar dengan teman-teman yang sudah jauh lebih jago daripada saya. Gitu ya, saya cukupkan untuk video kali ini. Yang suka jempol ke atas, yang nggak suka jempol ke bawah boleh,
Yang belum subscribe, saya tunggu. Ada tombol subscribe, ada tombol lonceng, pencet untuk semua. Gitu ya. Saya cukupkan untuk sesi kali ini. Semoga kita senantiasa di dalam keberkahan. Semoga kita senantiasa disehatkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada lebihnya, silakan bisa dimanfaatkan dan bisa di-sharingkan ke media sosial kawan-kawan semua. Saya cukupkan. Salam. Oh iya, banyak yang tanya ke saya tentang ini. Semua konten saya, dari video ke satu sampai video ke terakhir, insya Allah update satu hari satu video. Silahkan cek di sini ya, bit.ly/fitmufid. FIDMUFID. Silahkan cek aja, insya Allah satu hari nambah satu video. Terus, jika ada kawan-kawan yang tertarik untuk mendukung saya agar selalu berkarya setiap hari, silahkan klik bit.ly/content-mufid. Semoga kita senantiasa selalu dalam keberkahannya.